Grup band Metal Voice of Bacheprot atau VUB tidak menampik fakta bahwa sampai saat ini mereka masih dianggap sebagai band cover oleh para haters. Anggapan itu bahkan masih saja terus bermunculan, meskipun Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB sudah melahirkan banyak lagu. Walaupun masih saja dituduh sebagai band cover, Voice of Bacheprot ternyata mempunyai mental yang sangat kuat. Para anggota Voice of Bacheprot bahkan menyindir balik haters yang masih menuduh mereka sebagai band metal yang hanya bisa mengcover lagu metal milik band lain. Momen itu terjadi saat Voice of Bacheprot tampil dalam Festival Musik Metal Yogyakarta di Stadion Kridosono pada tanggal 27 Januari kemarin. Konser VUB benar-benar sangat cadas dan bisa memanjakan para penggemar musik metal dan para balaceprot yang datang. Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB bahkan memberikan kejutan istimewa dengan menyanyikan lagu Yalal Waton di atas panggung. Lagu itu dibawakan untuk merayakan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-101 pada tahun ini. Lagu tersebut bisa diubah dengan sangat istimewa dalam konser Voice of Bacheprot. Meskipun menyanyikan lagu yang bernuansa agamis, para anggota VUB ternyata mampu menghadirkan nuansa metal yang sangat berkelas. Tiga musisi metal asal Garut itu juga bisa menyanyikan lagu Yalal Waton dengan nuansa metal tanpa menghilangkan esensi lagu itu. Setelah selesai mengguncangkan Yogyakarta, para personil Voice of Bacheprot juga langsung memberikan komentar yang sangat elegan untuk menyindir para haters. Di dalam caption di akun Instagram resminya, VUB mengakui selama ini mereka selalu menjadi tertuduh sebagai band cover. Dalam keterangan resminya, Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB juga mengaku mengcover 9 lagu selama tampil dalam Yogyakarta 2024. 8 diantaranya adalah lagu Voice of Bacheprot sendiri. Lagu-lagu VUB yang dibawakan di atas panggung ada di dalam album Retas. Di antaranya adalah Perempuan Merdeka Seutuhnya, School Revolution, dan God Alumni Please to Play Music. Semua lagu tersebut dibawakan dengan suara yang sangat lantang oleh para personil Voice of Bacheprot untuk memanjakan para penggemar musik metal dan para balaceprot. VUB juga mengakui mengcover satu lagu, yakni Yalal Waton. Dalam keterangan resminya, para personil VUB ternyata disuruh Anas Alimi selaku promotor Yogyakarta 2024 untuk membawakan lagu tersebut. Nah, kalau menurut pandangan kalian, bagaimana dengan anggapan dari para haters yang masih menganggap Voice of Bacheprot sebagai band cover? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel YouTube Kreswan Music agar kedepannya kualitasnya semakin baik lagi ya.